Ajang bergengsi Panasonic Gobel Award usai digelar semalam di Jakarta Theater. Sejumlah aktor dan aktris serta insan televisi lain sukses meraih penghargaan. Kebanggaan ternyata tidak hanya mereka yang menggondol piala, namun juga pasangan Tengku Wisnu dan Shirin Sungkar. Keduanya gagal menjadi yang terbaik, meski demikian Wisnu dan Shirin cukup bangga masuk dalam nominasi kategori aktor dan aktris terbaik. Kita masuk nominasi aja udah bangga banget ya, dan aku disejarkan sama aktor-aktor hebat, jadi aku senang juga gitu. Ya intinya sih, terima kasih untuk Panasonic ya, Panasonic Gobel Award, karena udah menyelenggarakan acara ini juga gitu. Jadi ya intinya kita berdua sih masuk ke nominasinya aja udah seneng banget, bangga banget gitu. Pokoknya selamat untuk pemenang. Kita juga bangga, masih bangga dengan diperhitungkan. Masuk sebagai nominasi bagi Wisnu dan Shirin sudah cukup menandakan bahwa kerja keras mereka diapresiasi masyarakat. Lalu apa komentar pasangan ini soal kemampuan akting Rezky Aditya dan Asmiranda yang meraih gelar sebagai aktor dan aktris terbaik? Mereka aktingnya bagus, mereka punya kepribadian yang bagus juga gitu, dan dua-duanya teman kita juga. Iya. Gitu. Iya.